Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara posting di carousel. Nah, setelah tadi kalian edit profil, kalian bisa keluar dan diarahkan ke halaman pertama carousel. Nah, di sini kalian bisa klik jual ini. Kalian klik. Di sini kalian langsung disuruh untuk memilih foto. Kalian bisa pilih foto. Kalian pilih 5 foto. Kalian bisa unggah seperti itu. Nah, fotonya pastikan sudah diedit ya, dan sudah di rename. Lalu di sebelah kanannya ini ada pilih kategori. Nah, kalian bisa pilih yang sekiranya berhubungan dengan produk kalian. Sebagai contoh adalah elektronik. Klik lainnya karena tidak ada. Nah, di sini lalu itu ada judul listing ini. Kalian bisa masukkan judul di Excel. Lalu kalian tempel. Nah, okay. Untuk kondisi ini kalian sesuaikan dengan produk kalian. Bisa kalian tanyakan dulu. Sebagai contoh ini adalah barang baru. Untuk harga ini dijual. Lalu untuk harganya kalian masukkan sekiranya barang kalian. Sebagai contoh ini 10 juta. Lalu di sini ada deskripsi. Deskripsi ini kalian isi dengan tag deskripsi, tag dan hashtag. Lalu kalian tempel, kalian beri jarak. Lalu ini deskripsi kalian salin. Kalian tempel, beri jarak lagi. Masukkan tag lagi. Jarak dan masukkan hashtag ini. Nah, itu sudah. Di sini ada mode transaksi. Kalian bisa pilih terserah opsi pengiriman atau COD. Sebagai contoh saya pilih yang opsi pengiriman. Jika pilih opsi pengiriman, kalian akan diberi seperti tambahan atau keterangan untuk pengirimannya. Sebagai contoh, address transfer seperti ini. Lalu kalian pastikan sudah semua. Lalu kalian klik pasang sekarang. Kalian tunggu uploadnya. Nah, jika sudah iklan berhasil dipasang seperti ini, lalu kalian klik bagikan ini untuk salin link. Ini link yang kalian salin nantinya. Kalian klik ini. Lalu kalian bisa taruh di Excel. Untuk memastikan kebenaran link, kalian bisa buka tab baru lalu tempel. Nah, seperti ini postingan kalian yang kalian posting tadi. Terima kasih telah menonton tutorial posting di carousel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.